Oh, nice banget, cok, cok. Ngeremehin aku, cok. Ternyata ini event bagus, cok. Kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar, 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 agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger. Buat kalian yang pengen top up, aku punya rekomendasi website top up termurah, cuy, yaitu yuanshop.id. Di sini aku bakalan tutor gimana cara top up yang pastinya aman, cepat, murah, dan terpercaya, cuy. Ini tampilan awalnya bakalan kayak gini karena kita mau top up Free Fire, kita pencet untuk Garena Free Fire. Terus lalu di sini kita beli untuk membership bulanan kali ya, biar lebih hemat kita membership bulanan aja. Terus di sini untuk user ID, nah ini kita isiin dari profil kita ya. Ini kayak gini, kita isi aja. Oke, setelah itu kita pencet untuk metode pembayarannya. Nah, di sini aku pilih untuk e-money QRIS saja ya, biar cepet. Oke, dan tampilan selanjutnya bakalan kayak gini, coy. Nah, kita bayar ya, detail pembelian sukses, cuy. Anjay, langsung masuk untuk membershipnya. Jadi scan, langsung masuk saat itu juga. Wih, menarik ya nih. Tanpa ribet login, tanpa ribet ngapa-ngapain, langsung masuk, cuy, untuk membership yang aku pesan barusan ya, membership bulanannya nih. Dar, masuk ya, masuk. Cepet banget, cuy, fast respon tentunya. Jadi buat kalian yang mau top up, langsung aja pergi ke deskripsi yuanshop.id. Aman, murah, dan terpercaya tentunya, guys. Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ajri Film. Dan di hari ini gitu ya, itu kita kedatangan spinan yang terbaru, guys. Ada spinan Limitless Punch. Anjay, tinju limitless ya. By the way, tinju ini cocok nih warnanya sama baju-bajunya gitu loh. Bajuku ya maksudnya itu. Kok kayaknya menarik gitu ya, cok. Jadi kita bakalan mencoba untuk nyepin Limitless Punch ini ya, atau tinju limitless ini. Nah, buat kalian yang belum like, jangan lupa tembusin 200 like seperti biasanya. Semoga kalian yang udah like video ini bisa hoki waktu spin Limitless Punch ini. Jadi ya, buat kalian yang belum like, yuk tembusin 200 like seperti biasanya, cok. Aku doain semoga yang udah like video ini bisa hoki ya waktu spin Limitless Punch ini. Amin. Oke, belum nyepin, kayaknya aku mau ngecek di ID ku yang satunya dulu deh. Udah punya atau belum ya? Kalau udah punya sih kayaknya nggak terlalu ngoyo banget gitu ya buat kita cari untuk Limitless Punch ini. Tapi kalau memang kenyataannya belum punya, ya udah kita all in ya. Kita coba spin pakai teori semuanya. Bentar coy. Ya ID ku, oh ternyata memang belum punya ya. Tadi ID yang ini atau yang satunya memang kenyataannya belum punya. Kayaknya ini tinju baru deh, pan skin tinju yang terbaru, karena memang belum punya gitu ya. Ya udah, jadi seperti biasa aku nyepin pakai teori ngebot lepas pet lepas senjata ya, lepas pet lepas senjata. Dan agak beda, sekarang aku spin di jam 6 pagi, nggak di jam 1 pagi kayak biasanya. Terus karena ini skin punch, jadi biar nggak berisik gitu ya. Ini skin tinju biar nggak berisik, kita ke smooth. Nah, grafiknya dibikin smooth biar nggak berisik. Dan tuh kan masih berisik. Ternyata masih berisik ya, walaupun grafiknya dibikin smooth. Malah tambah jelek tampilannya. Iya, mana masih berisik. Ya udahlah. Oke. Tinju Limitless Punch. 5 kali spin. Ini modalku 1900. Ya kali nggak dapat. 1900 ya, hampir 2000 DM ya kali nggak dapat. Spinan pertama aja udah keluar 20 token. 250 token. Anjay lah.
Pinan kedua yang keluar apa? Ya betul ambas semua ya. Jir. Event apa ini? Oh. Nice banget, cok. Cok. Ngeremehin aku, cok. Ternyata ini event bagus, cok. Langsung dapet dong. Limitless Punch. Tapi di jam 6 pagi sih, gokil sih. Sebelum kalian pergi sekolah, sebelum kamu pergi kerja gitu ya. Tapi di jam 6 pagi sih, gokil sih. Cuman butuh berapa DM doang, jir? 200? Modal 900 masih 1700 lebih? Dapet cuy. Loh, masih 1788. Padahal modalnya 1900-an. Cuman berkurang berapa cuy? Worth it parah ini event. Worth it parah guys. Worth it parah. Karena kita udah dapet, saatnya apa ya? Betul, kita review ya. Mana. Nah, first. Ini selama ini aku pakai yang ini ya, Frostfire. Saatnya Frostfire kita ganti ya ke ini. Limitless. Oke. Okay. Temanya pink-pink kayak gini nih ya di tangan, pink-pink. By the way, ini skin tinju keempatku. Oh, skin tinju itu bisa diganti-ganti gini ya. Oh. Temanya nggak terlalu meriah gitu ya, kristal-kristal kayak gitu. Kalau kalian pakai baju-baju kristal yang terbaru, pinan yang kemarin itu cocok banget coy. Cocok banget dipaduin sama baju kristal yang kemarin. Baju superhero lah. Baju superhero tapi yang kristal itu, yang kaca-kaca. Itu cocok banget kalian padukan cuy. Limitless Punch ini. Terus karena kita mau fokus nge-review yang ini, kita pakai aja. Cuman ya karena ini skin tinju jadinya berisik banget kalau kalian niat banget mau pakai. By the way, skin ini tuh cocok kalau aku pakai setelan yang pink kayak gini nih cuy. Lalu bagaimana kalau kita bawa ke training gitu kan? Nih, ketika di in game efek-efeknya kayak gimana guys? Langsung kita bawa saja. Ini simulasi kalau kalian bawa di in game ya. Waktu kita lari-larian, nggak ada efek-efek nyembur ke belakang atau gimana gitu ya dari skin tinjunya. Nih, efeknya biasa aja, nggak ada gimana-gimana gitu ya ke belakang, ke depan. Palingan ke sampingnya sih, ini ada nih sampingnya. Tapi itu pun nggak begitu kelihatan karena kita sambil lari. Tapi lagi-lagi dan lagi gitu ya, karena bajunya aku lagi sering pakai yang pink seperti ini. Ya cocok-cocok aja, cok. Terus mungkin waktu ninju-ninju ada efek kayak petir-petiran. Ini petir nggak sih, cuy? Nih, efeknya sederhana tapi lumayan elegan gitu ya. Nih, efek-efeknya kayak gini nih. Limitless Punch, tinju limitless. Gak aneh-aneh gitu ya, gak alay gitu. Ya sederhana tapi elegan lah, lumayan lah. Kalau kita ngedamage, gak ada sih. Karena emang gak ada ya. Gak ada efek damage gimana-gimana gitu, nambah statistik gitu ya. Ya, ya memang fungsinya skin tinju gak seperti itu ya. Oke, okay. Terakhir, dari 1 sampai 10 menurutku Limitless Punch ini, skin tinju Limitless ini ada di skor 7,5 cuy. Efeknya nggak aneh-aneh, cukup elegan dan lumayan bagus. Apalagi aku pakai baju pink. Ya udah, nilainya 8 deh. 8 dari 10 ya, meningkat 0,5. 8 dari 10 lah, lumayan. Nih, cocok buat dipakai sama bandelku cuy. Cocok. Lumayan lah. Buat nambah-nambah koleksi. Dan juga tadi aku dapat title baru ya, gara-gara nge-unlock si Limitless Punch ini.
achievementku kan harusnya ada yang baru. Achievement tinju-tinju. Mana sih achievement tinju-tinju? Kolektor. Nah, achievement kolektor di bagian tinju-tinju. Nah ini. Memiliki 4 skin first. Nah, main kan? Dapat achievement lagi aku. Achievement kolektorku udah hampir kuning semua, Ju. Tuh. Oke lah gak sih, Cok? Udah hampir kuning semua ini achievement. Gokil. Dapat apa sih? Oh, dapat title. Berarti achievement yang ini juga dapat. Gak dapat apa-apa, anjay. So, untuk kontenku kayak gitu aja. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sekali lagi aku doain semoga kalian yang udah like video ini bisa hoki waktu spin limitless punch ini. Amin. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Yang gratisan itu mengenak boy. Thank you dan dadah.